Polisi berpangkat AKBP di Maluku Utara diperiksa, diduga KDRT dan telantarkan anak istri. Penyidik di Treskrimum Polda Maluku Utara mengklaim sudah lakukan pemeriksaan terhadap perwira polisi di Maluku Utara berpangkat AKBP inisial BA alias Busranto. BA diperiksa atas kasus KDRT serta penelantaran anak dan istri. Dia diadukan Utari Ramadhani Awedi, seorang ibu rumah tangga yang diketahui merupakan mantan istrinya ke di Treskrimum Polda Maluku Utara. Saat ini BA masih berdinas di BNN Maluku Utara. Sebelumnya pernah menjabat kepala BNN Kota Tidore Kepulauan. Meski begitu, dalam kasus ini penyidik terus lakukan penyelidikan, juga memanggil pelapor maupun terlapor. Penyidik juga akan adakan mediasi, menghadirkan kedua belah pihak agar sama-sama menjelaskan akar masalah. Terpisah, Roslan selaku kuasa hukum Utari Ramadhani Awedi berharap penyidik segera lakukan gelar perkara agar dapat menentukan status hukum selanjutnya, sebab selalu kuasa hukum berpendapat demikian. Karena pelapor, saksi-saksi dan terlapor juga sudah dimintai keterangan, di mana awalnya ia membuka pintu untuk mediasi, akan tetapi sampai saat ini terlapor tak memberi itikad baik. Di samping itu juga, kata Roslan, tim penasehat hukum pelapor sudah menyiapkan bukti tambahan jika memang dibutuhkan oleh penyidik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Thank you.